That's F, G, F, G, A. Just battle. Sampai di Februari ya, ya. Februari. Dan satu, dua, tiga, tiga pertandingan. Kira sih kita akan memainkan 3 pertandingan, tapi mungkin kita lihat nanti ya. Semoga speed run ini dan kita mendapat musim ini, dan kita mungkin nanti di bulan Juni 2030 itu kita ada World Cup Piala Dunia ya, yang akan kita mainkan sama series USL Football. Oke, kita langsung ke match di tanggal 3 Maret, itu final Carabao Cup. Ini adalah babak final ya. Ya kan ini langsung di Wembley stadionnya ya. Temukan tim Reading. Reading ini di divisi League Amu mungkin ya, atau di siapa sih juga. Di Live juga gue kurang tahu, tapi kayaknya ini antara di Amu di League One dan League Amu kan apa sih? League One atau di Championship. Oke, kita langsung aja menghadapi Reading. Let's go. Oke, training dulu. Kita training dulu. Oke, squad pertama. Kita akan memainkan dengan memakai squad kedua kita ya. Di final nanti. Karena kita ketahui kita bukannya underestimate Reading ya. Bukannya kita merayakan Reading. Tapi kita mencoba untuk mungkin tantangan juga sih ya, memakai squad kedua apakah bisa, dan juga rotasi tentunya. Nah ini ada bom scouting report ini ternyata, aduh alam kayaknya di 9, yaudah gak apa-apa kita scouting dulu ya. 82, tapi 85 bang, pokoknya target kita 85 nop ya, di atas 85. Nah, ini kita short field dulu ya. Oke, kita lihat dari Bali 84 ini hasilnya lumayan, cuma 9 ya, 1 enggak, 9 apalagi no. Oke, tinggal 3 kan. Terus Inggris, nah ini perlu sekali ya, karena kemungkinan kita akan kembali ke Inggris ya di series England Road to Glory atau England Carrying Wood nanti ya. Jadi ini now. Aman. Oke, kita lihat dulu dari Inggris dulu ya. 66.000, 64.66 overall. 64.66. Pasti paling sekitar dia punya overall rating di 59 atau 58. Enggak lah. 64.66 sama. 53 enggak, sama 50 dong elo. Luar kepala juga. Nah, ini enggak aja lah, cek aja. 20 udah lama. Kita overall ratingnya itu di atas 50-an ya, 50 sampai sekian berapa gitu ya, baru kita ambil. Oke, Inggris nggak ada, udah kita ke Itali, 3, 9, 44, dan nggak ya. Kita lihat Prancis 50, oke, 58, 44. Oh enggak semua. Oke. Jadi sudah cukup ya punya squad. Kalau di kita udah cukup sih ya. Lihat nah. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 4, 10. 10 13, 16. Ya udah full ya. Udah full. Jawab akademi kita. Oke, kita langsung aja ke final Carabao Cup. Ya. Oke, kita press one friends dulu ya, guys. Kita lihat dulu squad kita aman udah. Apakah sudah buka? Squad kedua kita pakai
Oke. Oke, kita play match. Kemungkinan Broja kita mainkan ya untuk selamatkan. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. Apa nak? I'll take you for game in about team. Tuh kan, bener kan reporter aja sampai nanya orang. Anda underestimate pada lawan Anda, enggak lah. This Korean group player ya. Kita nggak pernah underestimate atau meremehkan. If you got worry, good player. And please keep my joy in the match. Teaching FC Barcelona ya. Barcelona ya yang kita kalahkan di leg pertama dengan skor 3-4. Dan menurut gue juga itu kemenangan kurang sih. Skor 3-4 itu clean sheet tidak terjaga ya. Seperti itu. Oke. Langsung aja ya, match. Guys. Oke. Oke. Eh ada inbox tadi ya. Ya dulu tadi kayaknya ada inbox loh. Kayak chat, benar. Kalau kita nggak tanggapin ya, musik yang mana anything about it ya aja, nggak apa-apa. Dada gitu, dada ya, dada ya. Ini kalau kata netizen sih ini piala-piala ciki ya, piala kaleng ini ya. Cuma bagi kita ya tetap kita akan mencoba meraihnya piala kaleng, tapi ini trofi. Lumayan hadiahnya ya, price-nya untuk maninya ya. Bagi mereka musik, musik tadi lumayan ya, nanti aja ya. Jay Fernandez mungkin bisa beda di Baldwin. Oke, Lewis Hall apa-apa. Ini 74 Lewis Hall bagus sih. Kita nggak oke. Oke, kita memiliki Fernandez Simanski. Oke, Kenneth Taylor. Kenneth Taylor mungkin udah nggak usah. Kenneth Taylor ini udah deal kemarin ya sama Andy, kalau nggak salah tapi nggak tahu juga ya. Oh ini Clay udah siap nih ya. Clay udah siap ini. Oke kita coba. Hey nggak Clay juga langsung dong. Nanti aja deh Clay. Dia baru banget sembuh dari cedera. Nggak mungkin kita langsung mainkan. Apalagi di final ya. Aman, role-nya cuma Steve kah? Oke. Cornernya Dimanski lagi. Serve-nya 88 sendiri dia untuk berapa? Dimanski semua, kalau WK Roja pastinya. Oke, aman, tapi sudah aman. 5, ini rate-nya pada demo. Oke. Oke, kita siap menuju final EFL Cup 2029-2030 live from Wembley Stadium 3 Maret 2020 di Queen Anthony Taylor. Oh, legendary, untung gua lihat. Aduh. Ini enggak legendary. Ini oke, format ya. Untung gua lihat tadi kan gua cek dulu kan. Nah. Warna. Oke. Sudah. Aman di sini. Dimanski, Broja. Aman, aman. Baldwin. Oke. Torceh mungkin? Ya, Lopez boleh. Nah, kita enggak underestimate ya kata udah kita enggak akan underestimate jersinya ya. Jersinya kita amanin dulu, kita pakai alternatif 23. Oke, aman. Kita tangani fine soalnya ya. Mungkin ada pertandingan lain. Oke, kita langsung. Enggak aman semua. Hai hai. Ya, oke.
The stage is set here at Wembley. A sea of fans beginning to descend upon the stadium for what ought to be a riveting Carabao Cup final. Stay tuned, we'll have all the action for you live here on EA TV. Karena sambil nunggu-nunggu gua ngupload segala macam ya pasti gua akan mainin offline kan. Oke, ini kita off. Kita onin dulu apa-apa komentar volumenya. Kita nol kan. Kita setting seperti ya. Oke. Okay. Kita lihat, kita dengarkan, kita aduh. Leading dari Chelsea, siap sekali. 59 kita ini leading mengejutkan sekali ya. Sheffield dia hajar, Munich kemudian Leicester. Oke, select start leasing. Leasing mobil, apa leasing ya, mobil ya, yang berhubungan dengan otomotif. Oke, okay, Romadi kemarin itu sponsornya ini juga dia. Nesta, Guinness Walker. Oke, okay, Guinness Walker. Sponsor itu jadi pemain kiri ya. Nesta, Ek, Ekhi, Bakhman, Aziz. Oke, okay, juga sering ini. Namanya susah sekali ya, itu Bakhman tadi gitu, ya. Susah banget sih namanya. Oke, okay. Nah, ini pemain kita. Mereka Bojan Mudrik. Ini Mas Tir ya, Pan Lopez, Gusto, Sintra Peters, Zimanski, Fernandes, Gusto, dan sisanya sebagai pemain kanan dan kiri. Oke guys, siap menempuh gol pertama kita mungkin. Oke, Reading menghadapi Chelsea di final Carabao Cup 2029-2030 live from Wembley Stadium. Selamat menyaksikan. Oke, okay. Peters, Marco Peters. Kita ada Zimanski. Sekali bukan Enzo Fernandez. Kecil aja. Zimanski kembali. Oh, berbahaya kali ini. Masih Enzo Fernandez. Masih Enzo. Cari masih mungkin nabrak nggak sih ya warnanya yang kayak ini ya warnanya itu malah nggak nabrak eh come on maju lagi baik sekali 1-0 satu langkah satu kaki untuk mendapatkan meraih titel Carabao Cup EFL Cup di tahun musim ini Chelsea baik sekali umpan dari Noni Madueke dan selesaikan dengan dingin sekali Noni Madueke 1-0 Chelsea unggul. Dan ada info terbaru nih guys ya di Premier League ya di salah satu klub tim Premier League yaitu Manchester United ya yang kita ketahui sama-sama bahwa awas jadi tampaknya akan mempunyai owner baru setelah Gazer dalam tekanan fans menemukan back mundur dan yang kita ketahui headline-nya sih akan dibeli oleh Sport Investment itu investor asal Qatar dua oke bro aja aman sih sekarang tuh sudah gol ya investor tadi nanti akan dibeli oleh investor dari Qatar ya yang terkenal sama-sama bahwa Sheikh Tamim ya ini merupakan pemilik dari Sport Investment yang juga yaitu pemilik PSG ya. Nasir Al-Khelaifi itu anak buahnya Sheikh Tamim ini gitu ya dan kalaupun benar maka ini akan 3-0 Zimanski baik sekali ya
Ali. Oke. Selebrasi sujud. Cuk sekali Zivanski. Jika MU deal dengan Sheikh Tamim itu, maka akan sangat-sangat ketat sekali ya saingan di Premier League dan mungkin di Eropa. Ya, jadi ada beberapa tim sudah yang diakuisisi ya oleh para juragan ya, para juragan di Timur Tengah. Tahu ya ada Manchester City, kemudian ada PSG yang terbaru baru saja Newcastle United ya yang dibeli oleh Sheikh dari Arab Saudi ya. Saudi Group. Dan Chelsea pun kemarin itu harusnya sudah deal dengan Saudi Group sebenarnya ya. Tapi Todd Boehly lah yang akhirnya berhasil menangkan. Bahaya Modric. Nyamping saja tadi Kylo Modric. Beruntung di Kylo Modric ini belum updatean yang terbaru ya. Ini updatean yang lama karena udah terlanjur gue save di sini. Updatean terbarunya itu malah kalau gue bilang anyep sih, mendingan ini sih kalau menurut gue. Updatean terbaru terlalu apa ya, face-nya tuh mukanya itu terlalu ganteng sih menurut gue ya. Gak gahar, gak maskulin gitu, terlalu feminin gitu. Catatan buat IE ya. Baik sekali umpannya Zimarski. Wasit. Oke, pelanggaran sih. Enggak kartu lagi. Kartu itu harus wasit. Udah lewat Zimarski. Wasit. Oke, Zimarski. Oh, Broja. Brace-nya kah atau good race 4-0. Sujud lo. Oke. Oh ya. Saya berasi dengan sujud mensyukuri apa yang dinikmati. Ya, kita lihat Armando Broja. Good. Tenang sekali ya. Lihat dingin sekali, ngecok. Kiper dingin tadi. Ini 25, 4-0 sudah. Kita pakai hanya tinggal menghitung waktu saja sih sebenarnya sih. Ya memang bukan yang gue underestimate ya. Ini squad kedua kita gitu loh. Tapi kok anti klimaks banget buat leading. Buat leading sih sebenarnya anti klimaks banget. Kasian sih sebenarnya sih. Cuma was. Mungkin bisa kita insip di sini. Oke, baik sekali. Zimatski. Oke, mereka pada Sesengnon. Jain Sesengnon. Good. Oke, bagus. Oke, kalau Busto. Oke, kita fokus lagi ya. Moja. Zimanski. Sayang sekali. Mulai bagus nih. Pertahanan dan dribbling dari tadi anyep banget. Padahal kita tinggal ngobrol. Dan kita fokus, jadi selesai. Good. Broja, hat-trick. Oke, Borset. Kita ke Kamara. Ya, baik sekali Antonio Silva ya. Baik sekali Antonio Silva. Oh my god. Hampir saja seorang central back ya. Back tengah. Jebol tadi, akan gol tadi ya. Antonio Silva, Zimanski, dengan pendek saja kepada Kylo Mudrik. Kylo, apaan sih? Yun error tadi ya, kesalahan basic tadi ya, bukan oleh Kylo Mudrik. Ini di real life pun kemarin ya kita nggak bisa menjudge dia ya. Kelihatan dia apa nggak ngerti nih, gue juga waktu lo udah kemarin ya di UCL ya di real life ya. Passing itu salah gitu loh. Terus juga bukan passing sih. Dribble-nya itu salah gitu kan. Tebak, gampang ketebak gitu. Gerakan gitu.
Kemudian di laga nanti malam ya, ini live Chelsea akan menghadapi Southampton di lanjutan Premier League. Bagus sekali Marco Peter, awas Marco Peter, aman. Masih kincit, terjaga, Albert Lopez buang ke depan. Apa sih? Nah, oke, permainan dia, ya. Apaan? Besar sih. Halo Busto, bagus sekali. Good. Roja kali ini ya. Bagus, 5 lah. Come on. Harus seperti itu nanti malam. Gol. Gue tunggu debut gol Lau ya. Oke. Bagus. 5-0. Kita sudah unggul. Mungkin bisa kita jadikan rekor kita ya, kemenangan terbesar. Kita mempunyai rekor kemenangan terbesar itu 12-0 atau 12-1 gitu ya. Itu ya gak mungkin sih. Jauh ya. 5-0 kita langsung aja biar cepet ya. Kita speed run ya. Kita akan coba 3 pertandingan. Kita naikin di video ini 3 pertandingan. Konten episode kali ini. Kita sudah masuk episode ke 44 ya guys. Oke. Okay. Mbengwe yang besar Guinness Walker, Nesta Guinness Walker, Nesta ya, kita tahu Nesta itu ada legenda Lazio ya, Alessandro Nesta ya, sama Nesta itu ya, dan gue sangat-sangat apa ya sama pemain Nesta itu, dan menurut gue dia adalah salah satu pemain bertahan atau central back terbaik ya gue ada ya. Bisa Nesta. Oke, good. Hat-trick kah? Roja. Hat-trick Arman Roja. Ya, buktikan. Layak, masih layak berada di Chelsea karena dengan banyaknya pemain-pemain baru, pemain-pemain muda yang berbakat, Roja yang sudah usianya di tahun ini ya masih muda juga sih, cuma sepak bola usia 27 tahun itu adalah usia-usia matangnya mereka itu ya, dan jadi di tengah-tengah ataupun mungkin sudah di akhir karirnya dia. Oke, Sar 6-0 kita unggul. Hat-trick dari Arman Broja tadi. Itu malah kita jaga clean sheet ini, kita jaga clean sheet ya. Marco Peter, Szymański, Jovanovic nanti aja. Menit 70 mungkin ya, dan udah ataupun bisa menit 80. Soalnya ini kita menjaga clean sheet. Lawan lo, Roja. Baik sekali. Ya. Mudrik, Reska. Astaga, Mudrik. Apa yang terjadi Mudrik? Harusnya bisa 2 gol dia cetakan. Race Guinness Walker. Tetek, namanya Tetek. Gak salah itu. Nah ini susah banget namanya itu. Ebi Hatton. Oke, Ryan selesai memberikan pada Mikhailo Mudrik. Baik sekali Mikhailo Mudrik. Ini pergerakannya berat loh Mikhailo Mudrik. Oke, Roja. Dapat gol. 4 gol ya. 4 gol. Mudrik mungkin boleh bisa kita. Gak apa-apa. Kita masukkan. Ini tadi udah ada main juga ya. Kita masuk bisa kita. Iya. Salah satu pemain muda kita ya. 19 tahun. Oh, pace, kecepatan luar biasa ya pemain asal Senegal ini. Bisa kita tentunya ini muslim ya, pemain Senegal itu biasanya muslim ya. Oke,
siapa ini? Ini atau nah namanya susah banget. Aziz. Aziz di sini loh. Aziz mana? Waduh, satu lawan dua bung, berbahaya. Awas, Insi terjaga. Enzo, kasih Enzo. Enzo Fernandez, bagus sekali Enzo. Berikan kepada Noni. Noni Madueke. Noni Madueke. Ah, ini. Oke, 70. Nanti aja 82 aja. Percaya dengan anak-anak. Ah, Peter, ayo dong Peter, come on. Come on. Santai aja, chill. Klinsi tetap terjaga, ayo. Bisa ya, santai. Bagus, lagi, gak apa-apa. Kartu kuning juga dah, iya. Ini tuh Klinsi. Kartu kuning. Ryan Segman, oke. Wah, gak bisa lewat. Hajar aja. Awas, awas. Akan. Begini nih. Mungkin lemes. Hei, awas. Kita jaga mindset kita. Ayo, dapat. Madueke 75. Ini 75. Ayo, masih lama. Masih lama dia. Bagus, aman. Bagus tuh. Halo, Gusto. Ya, chill aja. Pertama waktu aja udah 6-0 kok. Mungkin bisa kita persiapkan dulu pemain-pemain yang mau masuk. Ya, David Datropopana mungkin boleh. Reina Jovanovic boleh. Oke, Baldwin. Oke, aman. Oh, udah gak bisa ya? Udah 5 pergantian. Ah, udah habis kuotanya. Kuota ini busa. Oke, Sesengon Zimanski. Aduh. Tajam sekali tadi. Masih memberikan. Nah, Zimanski. Ya, kali ini Dini mencoba untuk mengecil ketinggalan. Jangan sampai ya amankan Peter. Awas. Ah, baik. Nggak, kekuatan pelanggaran sih. Aman. Hei. Good. Siapa yang diberikan? Idrissa kita. Ah, lama banget Idrissa. Mbengwe. Awas. Agak good banget Silva. Good banget. Oke, di final. Nanti klimaks sekali buat Chelsea. Di final baru. Oh, tiba. Aduh, gak mau. 88 baru pada masuk ini, kasihan banget nih. Wah, yuk, kosong. Loja, aduh, diam. Hampir saja dua ikut Google, 4 gol. Bagus. Yuk, Enzo Fernandez. Oh, Loja ternyata 4 gol tadi. Gokil. Gak jadi deh. Projanya doi 4 gol tapi diganti yang enggak lucu lah. Mungkin Lewis Hall boleh masuk. Lewis Hall aja ya. Oke. 7-0 clean sheet kita. Oke, bagus sekali sih. Good. Armando Broja 4 gol diciptakan dalam partai final ini. Karena World Cup. Gege sekali. Boom. Cepat ditepis ya, atau ada deflection, ada deflection dari, oh iya benar, Roja yang menciptakan gol. Harusnya Enzo kok yang nendang tadi benar, deflection ya, deflection gol. Oke, dan pemain yang harusnya, ya tidak perlu ya, satu menit lagi gitu. Nah, ya kita juara, ya, trofi pertama. Chelsea di musim 2029-2030. Clean sheet juga. Poinnya. Oke. Loja. Empat golnya sekali. Lihat selebrasi ya. Jovanovic, Lewis
soal Baldwin ya, belum bisa menyentuh bola ya, udah habis tadi ya, ribut ya. Ya, kita lihat podium ya, serahan piala. Trofi, gue punya trofi kaleng, trofi kaleng, trofi cikita tuh ya. Bersyukur lah, bersyukur ya. Inilah. Seharusnya Chelsea ini bisa seperti ini. Ini di musim depan nih, gue kalau misalnya nih pelatih nih mainnya masih begitu aja, pelatihnya pun masih pertahankan. Kemudian gue bakal gak, dia gak juga sih. Ya saking keselnya kita bisa melakukan ini dong. Masa pemain apa namanya pemain dong harus bagus, bagus orang triliun keluarkan permainan masih gitu-gitu aja dan menipu-nipunya ya dan hanya itu pelatih macam dalam kotor masih aja dipertahankan apa sih yang mau diharapkan dari kotor gitu ya. Oke, Enzo Fernandez yang berangkat jalan tadi kan ya ekspresi oke nanti lah itu cutscene-cutscene-nya kurang ya harus dibalikin lagi ya pasti. Jadi komentarnya ya nggak halus gitu ya. Jadi ya, itu sih PR buat Xbox. Gue memang kualitas gambar di game ya, di game PS4 ya dengan next gen ya di PS5 itu memang jauh sih. Karena di PS5 itu sudah memakai 4K ya atau 4K ya atau ya 4K di PS4 itu masih pakai 1080p ya resolusinya. Kita lihat kita memenangkan position hanya walaupun berbeda 2% aja ya tipis, tapi kita bisa clean sheet itu ya, bisa kita ambil gitu ya poinnya. Roja 9,4, Mudrik 8,7, baik sekali. Lihat menu masuk 60, tidak ada yang 50, aman. Kita lihat ada 50, kok banyak di giling ya. 54, Anderson ya, Jokul, Andres, Anderson keepernya. Nah, tim 54 rendah ya. Kemudian ada Levi Alvarez, Thiago Alvarez, dan kemudian Risto yang mendapatkan 4. Bisa turun kan? 72 Dejan Tetek 22 Tetek Dorses. Oke. Okay. Aziz tadi F Aziz. Jelah. Ya udah, kita ke crossmatch. Ya gue bulat guys. Pantesan kok enggak ini. Tapi gue tadi ngeliat jam ini. Sorry, can we just grab a moment of your time? Leading 0, Chelsea 7, bagus banget sih. Jarang kita dapat clean sheet, jarang banget. Itu sih, itu poinnya ya. Di special talent versus top top player. Ngomongin tentang Boja, ada kemungkinan enggak sih, enggak bakal lepas dia. Mungkin kayak Havertz ya pokoknya kita mencari sosok-sosok baru aja di musim depan nanti mungkin ya. Havertz ya usah jangan deh itu pemain asli kita ya dan nggak ada rumor juga sih namanya Mason Mount ini yang masih dan ada satu berita lagi ya Mason Mount ya balik lagi kita mau ngomong Mason Mount yang ada di ujung tanduk ya kontraknya ya. Menurut sumber tadi yang baca dari goal.com ya bahwa Graham Potter sendiri yang meminta ke board ya ke petinggi-petinggi untuk segera menyelesaikanlah permasalahan dari kontraknya Mason Mount ini agar bisa diselesaikan gitu ya.
dengan secepatnya gitu. Maksudnya ya udahlah diperpanjang aja lah atau gimana gitu kan. Karena hal itu pasti akan mengganggu kamar ganti ya, dan juga mengganggu psikologis pemain sendiri ya, jadi ogah-ogahan main. Sementara Lo itu benar-benar adalah seorang yang bisa dibilang dia itu homegrown ya, dia homegrown. Homegrown tuh asli dari Akademi Chelsea, dari Cobham itu sendiri ya. Sayang sih, menurut gue sayang lah, menurut gue. Walaupun banyak sekali fans lain yang bilang, kita training dulu ya. Bahwa ya udahlah, lepas aja lah, orang gak tahu diri, lagi underperform, kita naik gaji gitu ya. Tapi menurut gue sih, gak bisa kita lihat dari kacamata itu aja gitu ya. Mason Mount juga banyak sekali perannya di Chelsea. Di 2 atau 3 tahun kebelakang gitu kan, dia yang bisa membawa Chelsea juga menjuarai CL untuk yang kedua kalinya ya kan. Harus di, oh kan, Taylor Sale Agreement, oke, okay. MU ya. Tapi kalau ke MU enggak lah, enggak deh, reject aja, lo gak mau kalau dari MU. Rival coy, ya kan, walaupun apapun itu, kita ngerti Taylor di MU enggak. Selain dari rival gue kasih. Oke, kita ada menghadapi Burnley, tapi mungkin ya gue sini aja dulu ya, sampai sini dulu ya guys ya, karena mungkin ini juga adalah video pertama gue ya, video pertama gue tanpa rokok ya guys ya, ini keren. Kenapa? Karena ya ada itulah. Nah, ini akan terus gue pertahankan tentunya, dan tentunya mungkin ya, ini saja yang bisa gue berikan ya di episode kali ini. Kita memenangkan final, kita merengkuh title Carabao Cup di musim ini, dan pastinya kita setelah ini, setelah Carabao Cup ini, ada Burnley sudah menunggu kita, dan juga ada Premier League ya. Setelah Burnley di FA Cup, kita ada MU, kita menghadapi Manchester United. Ini akan seru sekali di episode selanjutnya, di episode 45 nanti. Oke. Jaga kesehatan selalu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.